Nah, kalau di sini jendelanya tuh besar dan enak banget bisa di-sliding. Jadi kita bisa dapat sirkulasi udara. Itu tuh kayak villa di Bali gitu, guys. Ada private gardennya. It's my dream banget. Halo guys, aku Brigita Tiffany. Bisa punya rumah sendiri, it's everyone's dream kan? Tapi jangan asal beli loh. Pertama, kita harus lihat reputasi dari developernya. Kedua, fasilitasnya sudah lengkap atau belum. Ketiga, lingkungannya sudah ramai dihuni atau belum. Citra Raya telah menjadi rumah bagi lebih dari 70 ribu jiwa. Dengan pengembangan infrastruktur dan fasilitas skala kota yang sudah sangat lengkap. Bahkan saat ini sedang dibangun tambahan gedung baru Ciputra Hospital, finishing gedung universitas, dan telah dibuka Mall Ciputra. Nih guys, aku ingin kasih tahu kabar gembira. Di dekat Universitas dan Mall Ciputra, akan launching klaster terbaru namanya Kurigia Park. Lokasinya bagus banget, karena berada di dalam kawasan Lugano Lake Park. Di dalamnya ada fasilitas hutan kota 2 hektar, danau alami 20 hektar, sport center, dan harganya masih perdana sehingga cicilannya mulai dari 6 juta aja. Yuk, aku udah nggak sabar, kita lihat aja langsung rumahnya. Nah, kita udah sampai nih di klaster Kurigia Park. Klaster Kurigia Park ini berada di dalam kawasan mega klaster Lugano Lake Park yang lokasinya persis di jantung kota Citra Raya. Pastinya klaster ini nyaman banget karena sudah dilengkapi PJU dengan lampu LED, sistem keamanan 24 jam, taman bermain anak, instalasi kabel bawah tanah, saluran drainase tertutup, dan jaringan fiber optik untuk internet. Klaster Kurigia Park dikembangkan dengan konsep desain arsitektur modern progresif yang homey banget dan layout rumah yang spacious dan nyaman untuk tinggal bersama keluarga. Karena ada inner courtyard dan high ceiling, jadi nih, di dalam rumah sirkulasi udara lebih bagus dan lebih terang dengan pencahayaan alami. Semua unit rumahnya sudah dilengkapi dengan smart home loh, seperti smart door lock, smart CCTV, dan smart switch. Nah, langsung aja aku ajak kamu untuk lihat langsung 3 rumahnya. Yuk! Sekarang aku udah berada di depan tipe loko. Tipe ini punya 2 kamar tidur dengan luas bangunan 33 meter persegi, luas tanah 63 meter persegi, dengan ukuran 5 meter x 12,5 meter. Wah, aku suka banget guys sama living roomnya karena dia langsung ada pemandangan ke taman. Dan ceilingnya juga tinggi di 5,1 meter. Jadi ruangan terasa lebih luas. Nah, ini daerah diningnya. Di sebelah sini daerah dapurnya. Daerah dapurnya sudah dilengkapi oleh kitchen sink dan tempat untuk masak. Jadi kegiatan memasak lebih praktis dan menyenangkan. Nah, ini dia kamar anaknya, lucu banget ya. Nah, dia punya pemandangan langsung ke taman di depan. Dan jendelanya juga cukup besar, jadi sirkulasi udara bagus dan pencahayaannya pun bagus. Nah, ini dia kamar utamanya. Terkoneksi dan langsung dapat pemandangan taman. Kelebihannya jendelanya tuh besar dan bisa di-slide. Bangun pagi, lihat pemandangan taman, dan langsung menghirup udara segar. Yuk, kita langsung ke rumah sebelah. Sekarang aku sudah berada di depan show unit tipe Ligaino. Tipe ini punya 2 kamar tidur dengan luas bangunan 40 meter persegi, luas tanah 75 meter persegi, dengan ukuran 5 x 15 meter. Yuk kita masuk. Luas banget karena sengaja didesain menyatu dengan inner courtyard. Dan tinggi ceilingnya 5,1 meter. Kalau ngumpul sama keluarga di sini, pasti seru banget ya. Area dapur didesain berdekatan dengan meja makan, penataannya rapi, dan sudah dilengkapi oleh kitchen sink, tempat masak, dan kalian bisa taruh mesin cuci di sini karena sudah dilengkapi dengan jaringan air dan drainasenya.
Nah, ini nih kamar anaknya. Lucu banget ya. Nah, kamar ini menghadap langsung ke taman di depan dan sudah disediakan bay window area. Yuk, kita intip kamar utamanya. Wah, semakin terasa luas ya. Jadi memang sengaja didesain terkoneksi dengan taman. Jadi konsepnya itu tuh kayak villa di Bali gitu guys, ada private gardennya. Kalau kayak begini, everyday it's holiday, it's my dream banget. Yuk sekarang kita ke tipe yang paling besar. Nah ini dia guys, tipe rumah yang paling besar di Kuregia Park, tipe Mulino Extension. Tipe ini punya 3 kamar tidur dengan luas bangunan 55 meter persegi, luas tanah 105 meter persegi, dengan ukuran 7 x 15 meter. Yuk kita masuk. Wah. Konsep desain living room yang menyatu dengan inner courtyard dan ditambah dengan ketinggian ceiling yang mencapai 5,1 meter membuat suasana ruangan menjadi lebih luas, homey, dan bikin betah banget di rumah. Area dining dan kitchen juga jauh lebih luas. Kamu bisa masak dan bebersih di satu tempat sekaligus karena sudah disediakan kitchen sink, tempat masak, dan area mesin cuci. Tipe Mulino Extension ini punya 2 kamar anak. Kalau yang ini, kamar anak 1, yang view-nya langsung menghadap ke taman. Dan yang ini, kamar anak 2. View langsung menghadap ke taman depan dan dilengkapi dengan bay window. Yuk, sekarang kita lihat kamar utamanya. Aku udah gak sabar banget. Wah, luas banget ya. Kalau di sini, jendelanya tuh besar dan enak banget bisa di-sliding. Jadi kita bisa dapat sirkulasi udara. Dan pencahayaannya juga bagus banget. Nah, kita juga bakalan dapat private garden sendiri. Di sini pokoknya desainnya tuh sangat-sangat new normal. Jadi banyak banget spot tamannya. Fasad rumahnya estetik. Desain layout rumahnya spacious. Banyak spot taman di dalam rumah, bahkan di kamar utama ada private garden loh. Lokasi strategis tepat di jantung kota Citra Raya, dekat Universitas dan Mochi Putra. Harga masih terjangkau banget dengan cicilan mulai 6 juta aja. Ditambah pengembangnya Ciputra Group. Udah nggak ada alasan lagi dong, soalnya makin ditunda nanti keburu habis. Segera hubungi sales Citra Raya di nomor WhatsApp di bawah ini. Atau klik www.citraraya.com. Saya Brigita Tiffany, sampai berjumpa di lain waktu.